Ya Tosin tadi, nampaknya buka Tosin. Ya kembali lagi ada Ramza. Ramza itu serta membantu masih PSB FC. Dan sekali lagi selamat dari ucapkan kepada LSA yang telah melaju ke semifinal untuk. Mohon maaf, jadi sekali lagi selamat berlaga atau selamat sementara itu masih kembali lagi ke tengah lapangan. Banten dulu untuk ibu goreng. Angkat bola ke depan masih tidak terasa. Wawan offside wawan. Siapa ada trofi HPD masih dulu. Masuk ke depan masih dua bola kali ini dimenangkan oleh PSB FC. Ramza menggunakan bola. Ada Wawa sendirian. Wah, itu sama. Sementara itu untuk tim dari Es Campur. Pelanggaran keras tadi pemirsa. PSB FC. Kali ini pemirsa masuk ke depan. Masih menunggu atas kali ini dari PSB. Dan untuk pertandingan atau laga sore hari ini kita langsung saja buka YouTuber Eric Lombok Media di turnamen ini walaupun berusaha yang keempat pada tahun 2020. Penting banget. Hampir saja terwajib. Ulum pamus. Oh ulum. Kambit. Lapangan. Masih berhasil diawankan oleh handle dari Es Campur melewati dua orang sekaligus Tosin. Dan yang baru saja dimasukkan. Ya pelukan mesra berhasil diamankan bola. Campur bola. Kontrol dada sempurna. Berkumpul dua kali ini pemirsa. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Untuk kesebelasan dari BSD FC. Tadi sih kejuruan ini. Sayang sekali tadi kehilangan Tosin. Tosin masih terjadi namun bukan sebuah buyout. Kain dua biji, tabe. Karena keuntungan untuk PSBN kok. Kumpul kami informasikan apabila olahraga di menit 20-an lebih. Jika adu final ini Selalu nak berjuang play. Serangan balik kali ini melalui sayap kanan nomor punggung 4. Masih ada nomor punggungnya. Jujur kalau yang baru saja dimasukkan, masih nomor punggung 2, angkat bola ke depan. Luar biasa kiper. Nomor punggung 4 langsung sikat ke depan. Masih nomor punggung 2 tadi Tusit. Tusit nomor punggung 6 langsung sikat ke depan. Masih ada Denny bola. Nanti kembali lagi langsung angkat bola ke depan. Berpukul 2. Bola angkat bola ke depan. Sang kiper kembali lagi berada 16 dari BSD FC. Shooting langsung ke depan. Dua-dua berhasil dibayangi oleh nomor punggung 14 dari luar area guna berikan kenyamanan atau juga tidak mengganggu pemain yang sedang melakukan adu penalti. Lecek-lecek tabengan. Baru nanti ada menang. Berpukul 4 dari PSB FC. Saatnya ada ruang informasi dengan dua lawan. Lawan kepada dua lawan. Ya masih kepala Tusit. Wow. Berpukul 11 dari Wirsa. Denny hasil dari mengelabui satu orang Denny. Membasi kepada lawan masih terlalu jauh. Sudah. Kalau wakbar. Awas nyemburi. Area yang hampir belum terlepas tadi dilakukan. Masih nomor punggung 7. Bengkok. Tuh, kelihatan doang. Ini dia. Serang pertahanan dari berhasil dibaca. Ya, tadi kali ini langsung ke depan ada nomor punggung 7. Masih bergol masih belum terlalu membahayakan gawang dari BSD FC. Besok saya ke depan masih ada nomor punggung 2 langsung ada bola terbaik sendiri nomor punggung 6. Dua, masih kali ini bola berhasil diawankan oleh gelandang tengah yang dimiliki oleh Campur. Wawan. Hendak saja kepada Kembali lagi ke tengah lapangan. Kembali lagi ke tengah lapangan. Nomor punggung 15 ada. Jangan silat. Oh, kau jago benar lagi. Allahu Akbar. Mari. Eh, bawa. Mari. Kami bersiap-siap kami. Out. Bisa. Ayo kiper, ayo kiper. Nanti kembali lagi. Hukum 17. Good kiper. Good. Selanjutnya Mas penendang kedua sang eksekutor dari Es Campur. Oh, selanjutnya berpulang dari penendang ketiga. Wow, ya betul. Nomor 15 penendang ketiga. Nomor punggung 14 penendang ke rekam. Selanjutnya ulang penendang. Oh, menjadi penendang ke 5. Sudah main semuanya terdekat. Penendangan langsung ditutup. Berpunggung 17. Penendang ke-6. Pasti dah, pasti dah. Sekali lagi apabila